Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Elmi. Korang tunggu dalam 8 hari sejak Malaysia under 16 kalah AFC dan juga sejak Lim Tiong Kim kena pecat. Saya tunggu-tunggu jugalah blok-blok bola ke apa benda ke yang buat video pasal benda ni. Tapi tak ada lagi benda-benda siapa-siapa yang terangkan, siapa-siapa yang cerita pasal benda ni. Jadi kami di Hashtag Media mengambil inisiatif untuk try buat satu video pasal bola sepak sebab kita semua minat bola sepak. Dan saya sendiri adalah seorang penyokong bola sepak yang suka datang stadium untuk tengok perlawanan bola sepak. Jadi ini video adalah pendapat saya semata-mata. So hari ni saya nak cerita pasal keadaan di stadium pada hari tersebut. Kita semua turun tengok bola dengan harapan untuk Malaysia menang lah. Kita memang semua nak Malaysia menang. Cara menang tu dia bukannya cara menang. Kita bukan nak menang hari tu saja, tapi kita nak menang untuk jangka masa yang panjang. Kita nak bukannya masuk World Cup tahun depan ni yang untuk bawah 17. Kita sebenarnya bercita-cita dan berimpian untuk masuk ke World Cup senior. Mungkin tahun 2022, mungkin tahun 2026 ataupun mungkin tahun 2030. Kita tak tahu, tapi itu adalah impian kita semua rakyat Malaysia. Untuk pergi ke stadium menonton pasukan bola sepak Malaysia bermain dalam Piala Dunia. Siapa yang tak nak? Perlawanan bawah 16 ni adalah perlawanan yang menuju ke masa depan lah. Dia bukannya kita nak keputusan tu hari ni, kita nak keputusan tu adalah masa depan. So, apa jadi kat stadium hari tu adalah kita sepatutnya menggalakkan dan menyokong pasukan bawah 16 ni untuk bermain bola sepak cara mereka. Tapi penonton-penonton dalam stadium, tak semualah, adalah kebanyakannya yang tak membenarkan pemain-pemain ni bermain bola cara mereka. Yang mana cara yang saya rasa benda ni memang Lim Tiong Kim lah yang ajar benda ni untuk diorang main cara diorang. Sebab kita semua pernah kesal, pernah kecewa dengan cara permainan bola sepak Malaysia kita, kan? Kita semua memang pernah kecam. Ah, bodoh lah Malaysia main long ball bodoh. Apa maksudnya long ball bodoh ni? Long ball bodoh ni adalah permainan bola sepak yang defender ataupun keeper yang bila dapat bola, dia akan clear merata-rata. Yang clear bola tu semata-mata atas dasar nak clear the ball. Itu adalah long ball bodoh. Ataupun long ball bodoh yang dia nak main long pass, tapi long pass dia tak berkualiti. Dia kelanggabut, bila kelanggabut main clear je ball. Itulah long ball bodoh. Tapi dalam masa 2-3 tahun ni, kita nampak Malaysia dah berubah daripada long ball bodoh. Kita try play from the back. Play from the back ni, kita tengok sekarang ni adalah trend bola sepak sekarang. Dia adalah pasukan-pasukan yang kita ambil contoh Manchester City, Liverpool, PSG, Arsenal, Barcelona, semua main play from the back. Bila play from the back ni, diorang memerlukan seorang goalkeeper yang selesa memegang bola dan juga kita perlukan centre back yang boleh pegang bola. Jadi Malaysia cuba bermain cara tu. Malaysia bawah 16. Kita tengok masa lawan Tajikistan, kita punya defender nombor 5 dan nombor 3. Nombor 3 Firdaus Ramli. Diorang selesa untuk memegang bola di kaki. Keeper kita nombor 1, keeper first Malaysia, boleh selesa bermain di kaki. Bila kita tengok dia main masa lawan Tajikistan tu, bila dia pegang bola, bila dia minta bola, kita nampak macam Alisson, goalkeeper Liverpool. Kenapa bila kita tengok Liverpool main macam tu, kita bestnya. Tapi bila Malaysia bawah 16 tahun main macam tu, kita menjerit, woi, pastilah bola tu, woi, clear lah bola tu. Kenapa? Kenapa kita tak sokong macam kita sokong Liverpool? Jadi bila kita datang stadium, kita adalah niat untuk menyokong. Nama pun penyokong, kita kena sokong lah. So jadi apabila player-player ni bermain cara mereka, kita sepatutnya kena sokong lah cara mereka bermain. Bukannya kita datang kecam cara diorang main dan kita cuba ubah cara dia main. Salah lah. So buat apa diorang bayar Lim Tiong Kim tu harga yang gaji banyak tu kalau kita yang nak bagi cara lain untuk diorang main bola? Faham tak? Diorang 4 tahun dah sama-sama, diorang dah belajar cara main bola cara tu. Biarlah diorang main cara tu, kan? Biar diorang main passing belakang, biar. Sebab bila diorang passing belakang, ada sebab kenapa diorang passing belakang kat keeper. Dia nak meriliskan stress, tension, pressure dekat dalam padang tu. Bila dia pecahkan besar, dia tarik main belakang, orang akan pressure, tim lawan akan pressure. Bila tim lawan akan pressure, benda tu kat ruang tengah tu akan dibuka. Itu yang kita nak, itu yang cara main bola. Bila dibuka ruang tu, baru kita punya midfield boleh buat kerja. Ini kalau bila bola dapat kat defend, kau suruh dia long ball, dia clear bola tu. Kita orang kecil, orang Jepun tu besar. Bila long ball, orang besar mesti dapat menang long ball. Kita dah kalah, lepas tu kita dapat main bola. Sama je lah kita macam dulu-dulu. Apa bezanya sekarang? Kita kata kita nak jauh ke hadapan. Kita kena develop benda tu sekarang. Kita kena tengok sekarang, bawah 23 tahun Malaysia main. Kita sibuk kata DNA bola sepak. Apa tu DNA bola sepak? DNA bola sepak inilah dia, DNA bola sepak. Bawah 16 main cara tu, bawah 23 main cara tu, bawah 19 main cara tu. Senior pun main cara tu sekarang ni. Main daripada bawah. Bila goal kick je, centre back buka untuk pick up the ball daripada keeper. Lepas tu kita main wing back dan kita main centre. Itulah cara bola sepak DNA kita. Bila kita dah ada DNA kita, kita semua marah. Kenapa tak nak main long ball balik? Aduh.
Bayangkan budak umur 16 tahun main bola dekat 8,000 orang yang datang. 16 tahun tau, dia baru 16 tahun. Dia baru lepas PT3. Dia pegang bola, dia dah tahu cara main bola dia ni. Coach dia ajar dah main passing macam mana. Sekali dia pegang bola, 8,000 orang jerit kat dia. Woi, passinglah bola. Woi, clear. Dia 16 tahun tau. Otak dia belum matang lagi untuk fikir apa yang patut dia buat sebenarnya. Dia dah lupa apa coach dia ajar kalau yang 8,000 orang kat dalam stadium ni jerit kat dia. Suruh dia clear the ball. So, dia baru 16 tahun tau. Kenapa tak biarkan budak 16 tahun ni untuk dia main cara dia dan dia develop supaya 10 tahun akan datang, tahun dia umur 26 tahun, dia mungkin main cara yang coach dia ajar yang elok. Yang itulah coach dia ajar dan yang itulah masa depan bola sepak Malaysia. Kalau dia pegang bola, orang suruh dia clear the ball, dia pun clear the ball daripada umur 16 tahun. Sampailah umur 26, 10 tahun lagi kita masih lagi tak ke Piala Dunia sebab kita main long ball. Kan? Kita tengok contoh pasukan bawah 19 atau pasukan bawah 23, ataupun kita ambil je lah bawah 16 tu masa main kat Indonesia hari tu. Kenapa pasukan ni berjaya kat luar? Pasukan Malaysia ni sendirilah bawah 16 ni pergi kat Eropah main, kita dengar menang dengan PSG, menang dengan Roma, menang dengan pasukan-pasukan Eropah lah. Kenapa dia boleh menang kat luar, kenapa dia tak boleh menang kat dalam Malaysia? Sebab kat luar dia tak ada main dengan penyokong. Penyokong tak datang. So dia tak payah dengar kecaman-kecaman daripada penyokong ni semua. Dia cuma dengar daripada coach dia je. Coach dia cakap pasukan, itu je yang dia dengar. Tapi bila main kat Malaysia, ada 8,000 penyokong jerit kat dia benda yang salah, dia pun main benda yang salah dan dia kalah. Dan yang dihukum adalah coachnya dipecat. Padahal yang membuatkan player-player ni berubah arah bermain bola sepak adalah penyokong. Adil ke Lim Tiong Kim dipersalahkan kalau macam tu cara dia? Nah, kalau kita nak cakap dalam 4 grup kita, Thailand, Tajikistan, Jepun dan Malaysia, semua adil kalau perlawanan lah. Ada yang seri, ada yang kalah, ada yang menang. So sebenarnya kita level sama je, cuma nasib je tak menyebelahi kita. Saya tak rasa benda tu nasib tak menyebelahi kita, tapi aku rasa kita tak boleh pergi jauh sebab tekanan daripada penyokong sendiri lah yang membuatkan pasukan kita berubah cara permainan bola sepak pada hari tu. Pasal gaji Lim Tiong Kim sebanyak RM175,000 sebulan. Sebenarnya kalau dikira-kira, itu adalah gaji yang sepatutnya untuk seorang jurulatih bola sepak di Eropah. Kita kata kita nak jadikan pasukan negara kita ataupun kita nak jadikan negara kita ni ada sebagai sebuah negara bola sepak. Jadi kenapa kita tak raikan harga gaji sebanyak tu untuk seorang jurulatih bola sepak? Jurulatih bola sepak sepatutnya memang dapat gaji banyak tu. Pemain sepatutnya dapat gaji banyak tu supaya mak bapak kita daripada kecil akan galakkan kita untuk bermain bola sepak. Kalau gaji murah, kau buat apa lagi main bola sepak tu? Tak ada masa depan. Ni sekarang ada masa depan ni. Gaji bola sepak banyak, tapi kena kecam. Kalau ada benda yang tak puas ni, komen dekat bawah ni. Aku terima seadanya komen-komen korang. Mungkin apa yang aku cakap salah, mungkin apa yang aku tahu salah, tapi kalau ada pencenggahan pendapat tu adalah bagus untuk bola sepak kita. Kita orang terima pencenggahan pendapat tu supaya kita semua aware pasal bola sepak kita dan kita semua nak beli tiket Piala Dunia tengok Malaysia yang lawan. Bukannya kita pergi Piala Dunia tengok negara lain, lepas tu tunjuk kat video sosial, aku pergi Piala Dunia sokong negara lain.